Selamat pagi, salam hijau, salam hidroponik. Pagi ini kita akan mereview rakit apung yang sederhana. Inilah rakit apung di Mulia Permai Hidropon Tarakan. Kita menggunakan air dengan sirkulasi. Dari tandon ini, air diantarkan ke bak rakit apung seperti ini. Jadi kita tidak menggunakan rakit apung dengan mesin venturi di dalam. Nah, dari tandon ini air dialirkan naik ke atas itu seperti ini, lalu tentunya dia akan mengalir seperti ini. Nah, di ujung ini ada talang penampung air. Nah, di ujung bak rakit apung ini kita sudah potong ini strapon bok buahnya lebih rendah, jadi menyisakan air kurang lebih 4-5 cm. Lalu air jatuh ke talang yang selanjutnya salurkan ke pembuangan di masuk ke dalam tandon kembali. Untuk rakit apung dengan venturi sentral atau dengan menggunakan aliran sirkulasi ini sudah dicobakan dan alhamdulillah berhasil seperti ini. Nah, ini contohnya, dan ini dia airnya. Ini semua pakai menggunakan bok buah, bekas buah ya, boknya, strapomnya. Ini juga di Mulia Permai Hidropon ada 3 instalasi yang menggunakan rakit apung dengan venturi sentral dan menggunakan sirkulasi air. Ya, dengan menggunakan sistem rakit apung ini kita mudah untuk mengecek pH air dan mengisi airnya. Kita tinggal mengecek di dalam sini pH, TDS atau PPM-nya, dan mengisi air. Ya, itulah review untuk rakit apung kali ini. Semoga bermanfaat. Salam hijau, salam hidroponik.